Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Coco Chi Channel. Hari ni, Cik Kia nak share sikit berkaitan tentang untung Wati Hanifiah. Ini kekayaan Shuaib, 7 keturunan tak habis makan. Apa ceritanya? Ceng ceng ceng. Mungkin korang ingat beberapa tahun lepas nama pengacara dan juga pelawak Shuaib Sepatu pernah kena tembak. Katanya terlibat dengan Macau scam dan juga kena kejar dengan SPRM. Sampai sekarang tak ada lagi kepastian pasal cerita ni. Jadi Cik Kia tak nak komen pasal tu. Sebaliknya, pasal kekayaan Shuaib dari dia mula terlibat dengan dunia hiburan. Jadi tak payah belengah, jom. Shuaib mula terlibat dengan dunia lawak dalam rancangan Raja Lawak 3 dengan kumpulan Sepah. Pendek cerita, menang jadi juara dan dapat hadiah RM20,000. Tahun 2011, diorang sekali lagi menang dalam Maharaja Lawak dan dapat RM350,000. 2 tahun lepas tu, 2013, dengan kumpulan baru Sepatu, diorang menang hadiah berjumlah RM500,000 dan juga RM250,000. Kemudian dalam Super Spontan dapat tempat ketiga dengan hadiah berjumlah RM25,000. Jadi jumlah semua sekali sebelum tolak cukai boleh dibagi-bagikan dengan member-member adalah 1.14 juta. Dalam masa 5 tahun saja. Macam kita tahu, Shuaib tak harapkan dunia hiburan je sebab dia ada bisnes sendiri. Bermula dengan bisnes dobi, bisnes kopi dan juga kurma. Tapi semuanya gagal, kata Shuaib. Tapi kekayaan mula datang bergolek bila dia buat bisnes madu dengan arwah isteri Siti Sarah. Bisnes B Factory ni punya untung dia sampai dapat RM5.5 juta untuk tahun pertama diorang. Daripada bisnes madu ni jugalah, Bubble B, Shuaib dah ada 32 cawangan dekat seluruh negara. Dan pernah dapat anugerah bisnes franchise paling laju berkembang di Malaysia. Dan hasil bisnes dia sekarang ni adalah yang paling terkenal. Shuaib juga ada YouTube channel dengan nama Shuaib Channel dengan 944,000 orang subscriber. Kalau ikut anggaran Social Blade, channel ni boleh bawa keuntungan pada Shuaib daripada RM80,000 sebulan sehinggalah RM1.3 juta sebulan, bergantung pada view dia waktu tu. Disebabkan Cik Kia tak dapat nak cari sumber pendapatan dari drama, filem, radio dan semua tu, jadi tak akan nak disenaraikan dekat sini kan. Okay, so tak dapatlah dikenal pasti untung-untung daripada pekerjaan lain dia. Okeylah korang, tu je yang Cik Kia nak kongsikan kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.